Elsa, Black Panther. Apa kabar, Leon? Kok bisa? Kenalin, Jenny Black Magic. Gak sulap dong. Iya. Jedar? Iya. Kok kamu bisa bareng sama Leon sih? Iya, tadi kita habis nonton konser Korea bareng-bareng. Konser siapa? Konser siapa? Blackpink. Blackpink. Wow. Wah, keren. Blackpink, Bunda suka sekali. Suka, Bunda tahu. Suka Blackpink ya? Iya, sayang. Ya Allah. Kita nih PKL, Mas Andre. Iya. Apa PKL apa PKL? PKL ada artinya. Apa? Pecinta Korea loh. Oh. PKL. PKL, pecinta Korea loh. Iya, iya. Nah, kamu mah suka banget kan sama Korea? Jelas suka banget. Aku udah stalker. Oh. Instagramnya kamu tuh banyak banget waktu kamu nonton-nonton Korea sama pacar kamu. Yeah. Ya kan? Iya, yeah. Mukanya juga Korea banget, Leon. Mukanya juga Korea banget. Ketetetetrut. Ayo bunda, 1, 2, 3. Tunggu dulu, ini salah satu kesukaannya cucu bunda ini. Oh iya, Akila. Iya. Iya, datang ke rumah. Oma, gimana, oma, bun? Oma. Tadi apa sih? Curut. Korea banget ya. Salam dari papa, Om. Oh ya, salam balik. Dulu pernah pernah latihan bareng. Ngapain? Ya, bergaji. Nah, ini emang ada videonya, ada video. Iya, ini adalah kumpulan hasil stalker aku di Instagram Leon, kita lihat ya. Oh ya. Saat kamu nonton K-pop bersama pacar kamu. Check it out. Wow. Di Singapura nih. Cantik ya. Ini nonton apa? Nonton Blackpink. Singapura. Di Indonesia. Indonesia. Satu. Oh, ya, pacar kamu yang namanya Mary ya? Virginia. Oh, udah ganti. Saya tahu. Sorry. Terakhir aku kenal Mary. Wow, oh. Banyak sekali itu. Belum, ada yang kedua. Oh iya. Yang kedua, silakan. Cekidot. Nah, ini koleksi kamu ya, Leon? Iya, beberapa koleksi dari Leon, dari Jepang itu asli. Serius? Iya. Ini kamu uangnya belinya pakai uang siapa? Pakai uang sendiri. Ya, hasil dari syuting sinetron. Oh. Hebat. Mahal gak sih kayak gini-gini? Karena asli harganya lumayan mahal ya bisa dibilang. Itu Taeyeon. Blackpink. Blackpink. Hey, Taeyeon. Kok jadi Taeyeon? Emang dari umur berapa sih kamu suka lagu-lagu? Dari umur 15. 15 tahun. Ya. Memang Leon basicnya suka hip hop, nge-rap. Gitu. Kayak anak saya, Bunda. Oh, ya? Anak saya si Kenzie juga gua hip hop banget. Ngerepotin bapaknya ya. Kamu suka dari K-pop Korea, apa yang kamu suka? Dari fashionnya, terus gaya rap-nya juga, kedisiplinannya. Nah, itu yang nomor tiga tadi, ya. Nomor kita duduk. Mendingan duduk ya, masa nggak suruh duduk setamu? Yang nomor tiga tadi apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Jadi memang mungkin mereka dari K-pop khususnya yang Korea, ya. Mereka itu kan kalau belum 10 tahun digojok dari zero sampai... Jadi dan kedisiplinan itu yang penting sehingga mungkin setelah 10 tahun baru mereka keluarkan jadi sudah bisa benar-benar siap apa, ya siap. Betul nggak? Kita lihat video yang ketiga. Ada yang ketiga ini videonya. Wow. Ini apa? Ini kaos ya? Itu Taeyeon dari personil Big Bang. Langsung dari dia nih? Iya, langsung dari Korea tuh. Dari si Taeyeonnya? Enggak, bukan. Oh, dari Korea dibelinya nih. Jadi ukurannya XL. Oh, lah. Yuhu! Oh, cuma itu punya si Teo. Tapi, Leon kalau BTS suka? BTS lumayan, suka lagunya beberapa. Beberapa lagunya BTS. Badung Trend Center ya? Iya. Yeah. Badung Trend Center. Saya tuh suka banget. Kamu ada yang bisa kamu nyanyiin gak lagu yang kamu suka? Kebetulan ada rap Indonesia, Leon suka. Oh, boleh dong banyak. Dikit. Boleh dong dikit. 9 bulan sudah kita jalani kisah. Atas sedikit cobaan untuk membuat kita hampir berpisah. Namun kuatnya cinta membuat kita yakin dan semakin dewasa untuk hubungan yang terjalin. Ku bukan pria mapan yang bisa memberimu segalanya. Ku hanya manusia yang sedang berusaha jadi lebih baik dengan kamu di sisiku. Jadi lebih bijak melawan sifat hidupku. Keren banget. Kang Sule, maaf Kang
Ngapain? Ya kalau ke toilet ya nomor satu kayak. Nomor dua lah. Oke, jangan nomor tiga. Jangan lama-lama ya. Ya jadi pengen ke toilet. Oke, oke, oke. Kamu mau ke toilet, emang belum sarapan? Aku di toilet. Sarapan di toilet. Maaf, toilet di mana ya? Kuras perutnya. Toilet di situ ada perapatan. Oh, perapatan. Ini. Tuh, kan ada pintu situ nih wardrobe, ke toilet sebelah situ. Kok bener banget? Iya. Lagi ya? Ya oke okay, bunda, okay. Bye. Waduh. Padahal tembok ini. Wah ada mang. Tidak bisa tembus ya padahal tembok ini. Hebat. Hei, mang mang. Ampun deh. Kenapa? Ini saya kayaknya waktunya buat pindah, Le. Pindah? Saya kan banyak ngeributin, repotin kamu di sini numpang, saya juga. Aduh, kenapa baru sekarang pindahnya? Ya, sekarang mungkin waktunya saya mandiri, Le. Bagus, bagus, harus begitu. Iya, ya saatnya Mamang pindah buat ngelatih kemandirian saya. Bagus, Mang. Bagus, berusaha sendiri, jangan selalu minta terus. Betul, lebih baik betul. Kan. Menunggu. Tangan di atas, jadi tangan di bawah. Emang tangannya emang di atas. Ya. Tapi... cuman gini, ngambil. Nolong. Mamang udah punya ini, rumah baru berarti. Kalau gitu. Belum. Nah, terus Mamang mau mandiri mau apa? Ya, mau beli, Le. Mau beli rumah. Syukur. Alhamdulillah. Mau beli rumah. Udah ada uangnya, alhamdulillah. Belum juga. Mau belinya di mana? Kalau mau pindah tuh harus ada dulu rumahnya, baru mamang izin mau pindah. Ya, saya mau beli rumahnya tuh di rumah.com. Oh. Apaan itu rumah.com? Iya, ini jadi rumah.com itu adalah situs properti yang paling keren di Indonesia. Oke. Ya, kalian sekarang tuh masih cari-cari apa aja tuh pasti online kan? Iya, betul. Nah, pas banget nih. Sekarang juga ada program deal juara. Nah, program deal juara ini tuh memang cocok banget. Dan dibikin tuh pas untuk yang mau beli rumah baru. Gitu. Penawaran programnya tuh banyak dan menarik. Oh gitu? Iya. Keren banget tuh, Mang. Jadi pengen. Makanya buruan, Dre. Ini saya juga ngasih tahu ke penonton juga ya, yang pengen beli rumah baru gitu. Mumpung ada program deal juara, jadi bisa dapat banyak keuntungan. Kayak program DP 0%. Oh, gitu. Terus ada diskon. Diskon per unitnya tuh bisa diskon sampai 200 juta. Wow. Dan ada lebih dari 2000 pilihan propertinya. Wih, benar-benar hemat, pokoknya, ya. Pokoknya mah super hemat deh. Keren banget, mah. Jangan lupa ini promo ini tuh berlaku dari bulan Juli sampai dengan 30 September. Sekarang nih. Ya, 2019. Jadi langsung aja. Langsung dicek tuh rumah.com/dealjuara. Wah, keren banget. Ini kan pertama kalinya Mamang beli rumah. Emang gak takut, Mang? Ya, enggak lah. Kan gini deh, di rumah.com itu kan juga banyak tips dan solusi untuk yang pertama kali beli rumah. Oh, yang belum kayak, pernah ya, misalkan ya, kayak Mamang belum pernah beli rumah. Di sini ada solusinya. Iya, ada solusinya pokoknya mah banyak lah. Jadi ada step-stepnya. Nah, tentang tips membeli rumah, milih KPR dan lain-lain. Ada juga review tentang perumahan baru dari ahli properti yang independen dan profesional. Oh, oke. Jadi kita tuh bisa percaya diri lah saat kita beli rumah. Di sini beli doang, nggak jual, nggak bisa jual kalau di sini. Itu saya... kalau bisa jual, Yujing mau jual nih. Mau jual rumah dia. Ini beli. Terus caranya? Kalau mau beli caranya gimana? Nah gini nih, ya. Kamu tinggal langsung buka itu aja buka. Kartun ngomongnya lu. Dre, kamu langsung buka aja itu rumah.com/dealjuara. Wah, keren gitu banget, Mang. Nih, kayak jadi gini pengen. Nih. Tuh. Wow, keren banget, Mang. Deal menarik pengen. Lainnya. Nih, ada di deal juara. Okay. Keren, keren. Oke. Okay. Terus, mantap tuh, DP 0% dan bebas ini biaya. Ini yang gue suka DP 0%-nya nih. Nih, kan? Oke. Okay. Tuh, super hemat. Ini juga nih, hemat banget. Saatnya lebih hemat dengan berbagi hadiah menarik dan cashback hingga 480 juta rupiah. Wow.
Ada lagi nih special collection. Nih special collection, kesempatan unik untuk memiliki hunian berkelas di area eksklusif hanya untuk pribadi terpilih. Menarik banget, Bang. Cocok meong pokoknya. Cocok meong. Cocok lah. Ya. Ya. Jadi kalau mau rumah idaman, carilah di rumah.com. Ya, itu ya. Rumah.com. Langkah temukan rumah idaman. Jadi saya kayaknya belum pindah dulu lah. Ya, enggak apa-apa di sini aja dulu. Ya. Memang usaha dulu nanti baru ke rumah.com. Enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa. Hampir dong. Ya. Ya, saya beres-beres dulu. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Rion dan juga Bunda Hetty setelah yang satu ini di sini aja.